atas. Wah, telur masak, cok. Namanya nasi goreng ala-ala. Selamat makan. Enak. Ada buah jatuh sepertinya. Wah. Di sini itu tempatnya biasanya banjir, guys.
Ini kebetulan kering ya, mungkin karena jarang hujan atau gimana ya. Kadang juga di sini ada orang berburu, tapi jarang sekali, guys. Suasana di sini tuh sangat lumayan adem, guys ya. Cuman tadi banyak banget nyamuk, sampai nih dari tadi di sini semuanya digigit nyamuk semua, guys. Jadi nanti sebelum tidur aku harus nyalakan api di bagian bawah tempat tidur aku, guys. Mungkin apinya nggak terlalu gede supaya dikit asap aja, sedikit aja, guys ya. Karena juga tidur kalau dalam keadaan berasap kita nggak boleh, guys. Itu sangat berbahaya sekali. Tapi kita di sini sangat meminimalisir semua itu dari tergigitnya nyamuk, guys ya. Apa kita nanti di sini aja sih nyalakan apinya supaya asapnya agak lumayan keluar juga, nanti nggak berfokus ke suara, cuy. Dari tadi di belakang nih suaranya nih. Dan di sini juga hutannya lumayan agak luas dan nggak agak dekat juga sama permukiman, cuman sekitar 3 kilo atau 4 kilo, guys, jaraknya dari permukiman. Belum aku masuk tadi sih aku sempat dapat cerita dari kakek-kakek ya, guys ya. Dia tinggal di bagian permukaan hutan. Dia punya kandang ayam, sekitar berapa ya? Lumayan lah ukurannya gitu. Dan dia bercerita sebelum saya masuk ke sini tadi untuk izin gitu. Dan dia bilang nggak apa-apa masuk aja karena di sini juga tanahnya belum dikelola, mungkin tanah pemerintah atau gimana ya. Dan dia bilang cukup berhati-hati karena di dalam itu kalau udah jam sekitar 11 malam atau tengah malam ke atas sering dia mendengar suara bermacam-macam, guys. Kadang suara perempuan, dia dengar suara orang minta makan, lapar. Tadi kebetulan kita masak nasi goreng, guys ya. Sebenarnya masak nasi goreng itu di dalam hutan itu nggak boleh, guys, pamali, guys. Tapi karena tema kita camping horror, jadi di sini kita lakuin semuanya, guys, yang pamali. Jadi kita masak nasi gorengnya di hutan, guys ya. Ini bener-bener di hutan nih, guys ya. Makanya kalau kalian kurang mental atau kurang cukup nyali, jangan dicoba, guys. Jangan ditiru sama sekali, guys. Apalagi kalian sendirian berada di tengah hutan, itu sangat bisa mengundang mereka. Makanya tadi kakeknya bilang kalau bisa di dalam jangan masak ya. Ya kek, aku bilang ya udah, saya pamit dulu kek. Tapi ingat jangan sampai lewat tengah malam kalau di dalam hutan. Kakaknya itu nggak tahu, guys. Posisi aku di sini itu ingin camping di sini tuh nggak tahu. Aku bilangnya ingin masuk ke hutan aja, ke hutan ini aja. Mungkin dikiranya ya, kakeknya itu aku itu berburu, guys. Dan kakeknya juga lihat sepertinya penampilan aku kayak seperti berburu gitu. Mungkin dipikir kakeknya pulangnya jam 10 malam. Di situ juga aku nggak bilang sama kakeknya camping sih, tadi salahnya, guys ya. Dan kakeknya bilang kalau dia lewat jam 11 malam itu biasanya itu ada makhluk yang sangat ditakutin lah sama warga sekitar pinggiran hutan itu juga. Makhluk itu besar dan kelihatannya dia melebihi tinggi pohon yang ada di hutan ini. Jadi kalau kita ngelihat, guys ya, kita ngelihat itu ini cuma kakinya aja, guys, dan badannya di atas kalau dia berjalan di area perhutan ini. Jadi kalau ada suara besar, wah gua anjir sampai merinding. Dia lewat di bagian permukaan ini, itu suaranya gede sekali, guys. Stress, stress. Namanya juga raksasa ya kan, kata-katanya tuh gede. Jadi kakinya itu mungkin kelihatan tuh di area batang-batang pohon ini. Dan itu kakeknya bilang pantangannya jangan membawa makanan dalam hutan, dan itu bisa mengundang mereka. Kenapa justru warga di sekitar ini nggak mau tinggal di area bagian dalam hutan? Bahkan tadi kutanya kayak di ini ada tanah milik warga nggak di dalam? Ada, dia bilang cuman warga jarang berkebun di area ini, guys. Makanya di sini terbilang angker, guys. Dan disitulah kenapa aku ingin camping di sini, karena spotnya sangat bagus sekali, guys. Tapi sangat disayangkan di sini itu nggak banjir, guys. Harusnya sih banjir. Nah itu ada suara tuh. Nah, aku dengar.
kayak suara minta tolong. Nah, ini tempat nanti kita tidur di sini. Oke, ini mantap nih guys. Kalau hujan aman sih sepertinya. Fuck. Sengaja aku tutup kayak gini biar enak aja guys ya, jadi kiri kanan nggak kelihatan gitu, biar fokus aja sih karena lumayan serem kalau kita kelihatan bagian belakang dan kiri kanan guys ketika tidur. Wah, gila serem banget. Tadi sebelum aku tidur sih ini mungkin sekitar jam, nah bentar lagi jam 11 nih guys, masih jam setengah 11, aku ngerasakan kayak ada yang ngelempar gitu ya, dari jauh. Gede banget cuy, ini bener yang kata bapaknya tadi guys, yang kata kakeknya tadi, kayak kayu besar dilempar. Itu gak tahu ya itu kayu mati atau orang ngelempar gitu, tapi kok orang ngelempar gitu gak mungkin sekuat itu ya kan. Wah gila sih, biar kita tidur aja dulu guys. Semuanya Wushi. Wah, ini lain binatang nih. Wushi. Oh, dia lari ke pohon tuh. Kayu ini udah kuruncingin. Woi, gede banget kayunya, guys. Hampir aja, guys. Gede banget kayunya tuh. Dilemparnya, guys. Wah, dia naik ke pohon tuh. Hui, husi. Hei, suaranya tuh. Hei, oh, Starbuzz, berinding.
Wih, say. Wih. Wih, gedenya, guys. Wih, mati lightingnya. Aduh, mati lightingnya. Lightingnya mati. Wih, mati lightingnya. Wih. Pohon goyang loh. Hush. Wih, tuh semuanya pada goyang, guys. Wah, gila merinding nih. Bulu kuduku nih. Wah, merinding semua nih. Guys, ini panas dingin. Aku langsung panas dingin, guys. Gak tahu harus ngomong apa lagi. Ini benar-benar yang dikata kakeknya itu beneran, guys. Ya, aku harus pulang malam ini apa ya, lanjut di sini ya. Ini perasaan aku udah gak tenang lagi. Campur aduk semuanya, guys. Wah, suara apa lagi tuh? Wah. Dia seperti masih ada di pohon-pohon, guys. Gede banget, guys. Asli kakinya itu gede banget. Itu kayaknya kepalanya di atas sebelah pohon sebelah situ, guys. Gak kelihatan, guys. Dia kayak memegang di pohon gini, guys. Semoga tadi ketangkap kamera dia digoyang-goyang gini pohonnya, guys. Wah, aku tadi ngeliat banget kakinya jelas, guys. Wah, gede banget, cuy. Dilarik ke sebelah sana tuh suaranya. Wah, gak tenang. Asli gak tenang. Shit. Hai. Woi. Woi, dia ngamuk. Dia kelindung ini, guys. Woi, kepalanya tadi muncul, guys. Dia ngamuk, guys. Woi. Woi. Pergi, woi. Woi, merinding asli parah sih, woi. Merinding semua nih. Hah. Berdiri semua, guys. Dia ngarah ke sana tuh. Yuk, kita ambil sesuatu, guys. Kita ambil sesuatu. Dia pergi kayaknya nih. Dia pergi, guys. Dia besar setinggi ini, guys, tadi, guys. Cuman diketutup sama ini, guys. Kita, yaudah, kita dalam tenda aja. Kita harus bertahan aja, guys. Kita bertahan aja, tapi kita harus jaga-jaga. Kita bertahan aja dalam tenda, guys. Gak boleh. Kita soalnya di sini, gak boleh tumbang, guys. Yaudah, kita masuk aja. Yaudah, aku memutuskan untuk tinggal di sini aja, guys. Dan ini juga tiba-tiba mumpung turun hujan, suara yang tadi udah nggak kedengaran lagi, guys. Ini lumayan kencang anginnya. Tiba-tiba loh ini hujan turun. Baterai kamera aku mau habis ya. Udah, kita putuskan untuk tinggal di sini aja, guys. Semoga nggak banjir ya. Kan kalau hujan turunnya udah banjir nih. Waduh, lumayan deras nih, lumayan kencang, guys. Udah, kita tidur aja kalau bisa ya. Wih, deras banget anginnya.